Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga diberikan kesehatan walafiat, diberikan kemudahan dalam beraktivitas, baik dalam magang maupun dalam kegiatan sehari-hari. Baik, untuk pertemuan malam ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar kesehatan kerja dan hygiene industri. Ya. Nah, industrial hygiene atau hygiene industri itu adalah serangkaian kegiatan identifikasi, evaluasi, penilaian melalui pengukuran dan perhitungan kualitatif dan kuantitatif faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi tenaga kerja, yaitu yang bisa menyebabkan sakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan dalam pekerja. Sebelum menginjak industrial hygiene atau hygiene industri, kita perlu tahu hygiene itu apa, itu ya. Hygiene itu apa? Hygiene itu sebenarnya bagaimana kita mendorong orang untuk memelihara, melindungi kesehatan mereka, seperti itu. Kemudian mendorong orang untuk hidup sehat, baik itu secara pribadi maupun secara komunitas di lingkungan mereka. Jadi hygiene itu seperti itu ya, bagaimana kita mendorong orang untuk memelihara, melindungi dan kesehatannya. Kemudian definisi hygiene ya, definisi hygiene itu sebenarnya meliputi tadi kegiatan identifikasi, evaluasi, penilaian, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di beberapa referensi saya temukan, hygiene itu sebenarnya terdiri dari 4 hal. Yang pertama kita harus tahu yang namanya antisipasi, ya. Hygiene itu adalah antisipasi. Yang kedua rekognisi. Yang ketiga evaluasi, yang keempat adalah controlling. Ya, jadi inti dari hygiene industri itu ada 4 ya. Yang pertama apa? Antisipasi, yang kedua rekognisi, yang ketiga evaluasi, yang keempat controlling. Nah, sebenarnya 4 hal itulah yang akan kita bahas pada pertemuan ini, seperti itu. Nah, kemudian kesehatan kerja ini sedikit refresh ya. Kesehatan kerja adalah kegiatan yang terkait dengan identifikasi dan pengenalan bahaya-bahaya fisik, kimia, serta bahaya lingkungan kerja dalam rangka menetapkan dan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan aman. Ini sudah sering kita sampaikan apa itu kesehatan kerja, apa keselamatan kerja ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat sebuah CSA. Nanti CSA itu termasuk dalam sebuah tadi mengenali tadi rekognisi gitu ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan kesehatan kerja dengan hygiene perusahaan ya? Kalau kesehatan kerja itu sasarannya manusianya, sifatnya medis ya. Sasarannya manusia, sifatnya medis. Tapi kalau hygiene perusahaan itu sasarannya lingkungan kerja, sifatnya teknis, gitu ya. Artinya yang harus kita perbaiki, gitu ya, agar tidak terjadi kecelakaan kerja itu selain manusianya, kita juga harus memperbaiki lingkungan kerja kita, ya, lingkungan kerja kita. Artinya ketika kita melihat beberapa pekerjaan yang kita rasa tidak aman, ya, kita harus melakukan langkah-langkah preventif, ya, langkah-langkah pencegahan gitu ya. Nah, tujuan hiperkes. Nah, hiperkes ini adalah singkatan dari hygiene perusahaan kesehatan kerja, seperti itu, menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Nah, karena kalau tenaga kerjanya sehat itu nanti dia akan lebih bekerja bisa maksimal, sehingga produksinya lebih bisa meningkat ya, baik produksi secara jumlah pekerjaannya bisa dilakukan maupun produksi secara
produk yang bisa dihasilkan. Nah, ini konsep hygiene ya. Ini di sini ada tiga, sebenarnya ada empat ya. Ya, kalau tadi saya sampaikan ada empat, yaitu apa tadi? Antisipasi, ya, pencegahan. Yang kedua, rekognisi atau pengenalan lingkungan, ya. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian lingkungan. Yang keempat, controlling atau pengendalian lingkungan. Nah, di sini di materi saya masih 3, harusnya 4 ya. Jadi ditambahin yang nomor 1 adalah antisipasi, pencegahan, seperti itu. Nah, sebelum ke pengenalan, kita sedikit membahas tentang pencegahan ya. Pencegahan atau antisipasi itu kita harus mengetahui informasi-informasi apa gitu ya. Informasi sifat pekerjaan, lingkungan kerja dan bahaya kecelakaan. Apa aja yang ada di sebuah perusahaan gitu ya. Kita harus tahu informasi-informasi itu. Kemudian kita tahunya informasi itu dari mana? Sumbernya dari mana sih gitu ya? Bisa dari buku ya. Kita baca-baca buku, baca-baca materi seperti ini, kemudian kita bisa dapat dari jurnal-jurnal ya. Kemudian kita juga bisa dapat dari peraturan perusahaan, dan terakhir kita juga bisa dapat data perusahaan. Jadi setiap perusahaan biasanya ada K3-nya, dan di sana sudah melis biasanya pekerjaan-pekerjaan apa sih yang bisa menimbulkan kecelakaan di sebuah perusahaan. Itu sudah ada. Itu harus kita baca, harus kita pelajari, harus kita ketahui gitu ya. Tadi untuk langkah antisipasi. Nah, kapan kita melakukan antisipasi itu ya? Ya, tentunya dilakukan pada saat mendesain sebuah sistem gitu ya. Jadi sebelum terjadi itu kita sudah melakukan antisipasi. Nah, kemudian rekognisi atau pengenalan lingkungan. Nah, rekognisi ini adalah mengenali dan memahami tahap-tahap kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan atau proses produksi. Ya, tujuannya mengetahui secara kualitatif dari tahapan dan rangkaian kegiatan yang secara potensial dapat membahayakan. Artinya, rekognisi ini apa? Kita harus tahu, kita harus mengenali lingkungan kerja kita. Ya, kita harus mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terjadi itu apa aja. Ya, kemudian kita harus sangat detail mengetahui langkah-langkah pekerjaannya itu bagaimana ya, kemudian bahaya yang timbul seperti apa. Nah, itu di tahap pengenalan lingkungan. Nah, di sini di rekognisi ini biasanya kita menggunakan beberapa tool ya. Beberapa tool termasuk yang kemarin kita kerjakan yaitu CSA. Nah, dari CSA itu kita bisa tahu bahayanya ini ya, bahaya ini, kemudian efeknya seperti ini, terus langkah pencegahannya seperti ini. Kemudian manfaat dari rekognisi itu ya, yaitu secara kualitatif segera diketahui potensi bahaya di lingkungan kerja. Nah, kita tahu potensi bahaya yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya itu ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ada bahaya psikososial ya. Kemudian ada bahaya tambahan ya, ada bahaya elektrikal, ada bahaya mekanikal seperti itu. Nah, ini perlu kita pelajari, bahaya fisik itu seperti apa sih gitu ya, bahaya kimia seperti apa sih, bahaya biologi seperti apa sih, nah bahaya psikososial itu seperti apa. Nah, seperti itu. Bahaya fisik itu biasanya bahaya karena apa, misalkan suara yang terlalu kencang, terus lampu yang redup seperti itu ya. Kemudian bahaya kimia itu bahaya yang timbul karena zat-zat kimia ya,
misalkan ada cairan-cairan yang berbahaya, kemudian menimbulkan iritasi pada kulit, kemudian pernapasan sesak, ya, dan bisa berakibat fatal ketika sudah ke paru-paru misalkan, yaitu bahaya kimia. Kemudian bahaya biologi itu lebih ke virus, bakteri, gitu ya, berikut dan lain sebagainya. Nah, bahaya psikososial ini lebih ke kekerasan secara psikologi, artinya misalkan stres ya, karyawan stres karena tekanan pekerjaan, karena sering dimarahin ya, seperti itu, konflik antara atasan dengan bawahan, atau konflik antara sesama pekerja, itu bahaya psikososial. Kemudian ada bahaya apalagi elektrikal, yaitu bahaya yang timbul akibat elektrik ya, listrik, kemudian efeknya nanti bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian bahaya mekanik itu adalah bahaya yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan mekanis ya, misalkan tergores ya, terhimpit, kemudian apalagi tergores, terhimpit, terjepit ya sama mesin ya, itu bahaya mekanis ya, yang disebabkan oleh alat secara mekanik gitu. Nah, kemudian tadi sudah rekognisi ya, sekarang penilaian ataupun evaluasi ya. Nah, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat bahaya atau kadar faktor bahaya ya, ini juga sangat penting kita nilai ya. Jadi kita menilai lingkungan kerja, kemudian secara kuantitatif, kemudian kita juga perlu membandingkan dengan standar yang ada di NAB. NAB itu apa? Nilai ambang batas ya. Kemudian kalau setelah kita nilai itu ternyata hasilnya itu di bawah ambang batas ya, jauh di bawah ambang batas, maka tidak perlu ada pengendalian karena tingkat resikonya kecil sekali, seperti itu ya. Tapi kemudian terjadi saat kita penentu di atas ambang batas, itu melampaui ambang batas, maka kita harus melakukan pengendalian, seperti itulah. Nilai ambang batas itu apa, nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini manfaat penilaian ya, tadi ini ya, sebagai dasar untuk mendeteksi kondisi lingkungan kerja, sebagai data dasar untuk merencanakan alat atau metode pencegahan. Kemudian yang ketiga, sebagai kelengkapan untuk mengkorelasikan suatu kasus atau keluhan dengan pemaparan terhadap faktor bahaya lingkungan kerja. Kemudian dokumentasi ditaatinya peraturan K3, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan kemarin ya, tentang penilaian lingkungan kerja, evaluasi ya, kita hitung seperti itu. Kemudian tujuan umum dari penilaian itu ya, tujuannya itu adalah engineering surveillance ya, pengetesan peralatan atau mesin pengendali untuk penanggulangan dan pencegahan bahaya. Kemudian yang kedua untuk epidemiologi dan penilaian kesehatan yang diarahkan pada pengaruh pemaparan seorang tenaga kerja terhadap faktor bahaya tersebut ya. Jadi tujuan dari penilaian lingkungan kerja tadi ya, untuk pengetesan peralatan, untuk penilaian kesehatan, seperti pengendalian gitu ya, ini sudah masuk ke pengendalian. Jadi tadi kan penilaian ya, evaluasi, sekarang sudah masuk ke controlling ya, ke pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan kerja tadi dilakukan ketika setelah kita nilai gitu ya, setelah kita nilai tadi ternyata nilai hasilnya itu di atas ambang batas, di atas NAB, maka kita perlu melakukan pengendalian lingkungan, seperti itu. Nah, eh,
ketika kita melakukan pengendalian, kita juga harus tahu penyakit akibat kerja itu bahaya fisik, kimia, biologi, fisiologi, psikologi, kemudian elektrikal dan juga mekanikal. Nah, itu harus kita ketahui itu apa, kemudian jenisnya apa aja seperti yang terjadi di lingkungan kerja kita. Nah, ini adalah contoh-contoh bahaya fisik, ya. Bising, radiasi, vibrasi pencahayaan, suhu dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah contoh bahaya kimia. Bahaya kimia itu terjadi akibat bahan-bahan kimia, ya, tadi ada gas baik padat, cair maupun terbentuk gas, ya, aerosol, yaitu bahan-bahan kimia itu sudah kita bahas. Nah, ini kemudian bahaya biologi, yaitu terjadi dari virus, jamur, bakteri. Virus corona itu jadi bahaya biologi gitu ya. Dan umumnya bahaya biologi itu melalui pernapasan gitu ya. Pintu masuknya melalui pernapasan. Oleh sebab itu saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk mari kita taati prokes, kemudian kita pakai masker agar ya untuk kesehatan kita juga gitu ya. Nah, kemudian bahasa bahaya fisiologi, ya. Bahaya fisiologi itu adalah karena pola kita, kebiasaan kita gitu ya. Misalkan kita pada saat melihat komputer terlalu dekat, melihat HP terlalu dekat. Nah, ini enggak bagus. Ya. Nanti mata kita rusak, kemudian punggung kita agak bungkuk gitu ya. Nah, ini bahaya fisiologi, kesesuaian antara manusia dengan pekerjaannya. Nah, ini ada standarnya berapa jarak idealnya ketika kita menggunakan komputer, bagaimana kita duduk, ya, seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam bahaya fisiologi. Ini adalah contoh bagaimana cara mengangkat beban yang benar gitu ya. Ini sepele, tapi kalau kita lakukan setiap hari dengan cara yang salah gitu ya, sehari, dua hari, tiga hari, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, lama-lama fisik kita juga akan sakit gitu ya. Para perawat itu ya, itu sering kali merasakan pinggangnya sakit ya, karena ketika dia mengangkat pasien, mengangkat barang-barang itu nggak pernah menggunakan panduan yang benar, nggak pernah mengangkat sesuai dengan SOP seperti ini gitu ya. Seperti kemarin kita melihat animasi di apa, mengangkat galon itu ya. Nah, itu kan juga contoh bagaimana cara kita mengangkat galonnya benar, seperti itu. Beberapa contoh gerakan untuk peregangan otot ya, biar enggak apa, kaku, seperti itu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian bahaya psikososial yang tadi ya, sudah saya jelaskan bahwa psikososial terkait dengan suasana kerja, hubungan antara pimpinan dan bawahan atau sama rekan kerja. Ini sangat sering terjadi di sebuah perusahaan. Ini adalah standar dari hygiene industri ya. Jadi kalau suhu itu ya 25 derajat lah ya. Atau kalau di tempat-tempat yang memang butuh ruangan yang butuh suhu dingin ya, kurang dari 20 itu mungkin ya, karena di ruangan-ruangan seperti ruang tinta, ruang-ruang penyimpanan material yang nggak bisa panas, nah itu harus suhu dingin. Dan kita kalau masuk ke ruangan seperti itu jangan terlalu lama-lama itu ya, karena berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, ini pengukuran bising ya. Nanti kita lihat ada alat yang namanya sound level meter, ini untuk mengukur bising. Nah, mengukur bising ini ada tiga masa waktu gitu ya, ada pagi, petang, malam gitu ya. Kalau pagi jam 6 sampai jam 5, petang jam 5 sampai jam 20, dan malam jam 20 sampai jam 6.
diukur untuk melihat apa namanya kebisingan, kebisingan di lingkungan kerja kita. Makanya kalau di perusahaan, di pabrik itu kan tempat-tempat ngelas itu kan bising banget, emang bising, bising sekali seperti itu ya. Makanya harus pakai earplug ya, earplug agar tidak mengganggu telinga kita. Ya sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau tiap hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, lama-lama juga nggak bagus buat telinga kita ya, seperti itu. Sound level meter nih ya, buat mengukur kebisingan suatu lingkungan tempat kita kerja ya. Ya ada bahaya getaran juga ya. Bahaya getaran itu nanti diukur dengan menggunakan vibrator meter ya. Vibrator meter digunakan untuk mengukur bahaya getaran seperti itu. Kemudian ada bahaya radiasi. Nah, namanya dosis meter radiasi, alat untuk mengukurnya. Kemudian bahaya bahan kimia. Ini tadi ya, ada cairan kimia, ada etil asetat, alkohol. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai diminum gitu ya. Nah, ini pernah kejadian kok, naruh etil asetat di botol aqua bekas gitu ya, botol aqua bekas, jadi luarnya masih ada label aquanya seperti itu, kemudian dalamnya sudah diisi sama etil asetat. Ketika dia haus langsung diminum gitu ya, dikirain itu air putih, ternyata etil asetat. Nah, itu apa namanya, terjadi kecelakaan kerja di sana, sepele, tapi itu namanya kerja capek itu ya, ada air, wah air putih ini kita minum, nyatanya adalah setan. Nah, setelah itu sakit ya, kemudian dibawa ke rumah sakit itu ya, itu pernah kejadian di tempat kesehatan dulu. Nah, ini gas detektor, ini untuk mendeteksi gas ya, seperti ini alatnya. Nah, toksikologi, ini tentang racun ya, toksik racun. Toksikologi industri itu mempelajari bahan beracun yang ada di industri atau tempat kerja kita. Ini penting untuk mengetahui ini ya, karena kalau kita ada tahu bahan-bahan racun itu seperti apa, pencegahannya kita tahu ya. Jadi kalau di bahan-bahan kimia itu biasanya ada namanya MSDS ya. Bahan-bahan kimia seperti ini, seperti ini ya. Biasanya ada namanya MSDS, ada dokumen dari supplier bahan kimia itu namanya MSDS, Material Safety Data Sheet ya. Itu penting kita baca, kita pahami bagaimana karakteristik dan sifat-sifat bahan-bahan kimia tersebut. Ini tipe-tipe keracunannya. Kemudian ini bahan-bahan yang beracun ya. Ada semikal, biologikal, bakterial. Nah, tadi sudah saya bilang masuknya ke dalam tubuh itu kebanyakan lewat pernapasan seperti itu. Nah, kita masuk ke nilai ambang batas ya. Nah, menurut Permenaker nomor 13 tahun 2011 itu NAB atau nilai ambang batas itu adalah standar faktor bahaya di tempat kerja ya, sebagai pedoman pengendalian agar tenaga kerja NAB itu adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nah, ini NAB-nya seperti itu. Controlling gitu ya. Controlling itu bisa apa aja kemarin? Controlling itu bisa eliminasi, substitusi ya, engineering control, kemudian administrasi, dan terakhir adalah APD ya. Jadi ketika kita sudah tahu evaluasi, kemudian kita evaluasi, kita tahu oh ini di atas ambang batas, kita lakukan adalah pengendalian, controlling. Nah ya, controlling yang kemarin kita bahas ada segitiga, ada piramida itu ya,
yang pertama kita harus eliminasi. Jadi bisa nggak sih kita hilangkan ini gitu kan, substitusi, bisa nggak sih kita ganti dengan sesuatu yang lebih aman ya. Dan engineering control, kita coba lakukan rekayasa seperti itu. Kemudian administrasi, coba kita buat SOP-nya, baru kemudian kita menggunakan APD. Jadi ketika kita menggunakan APD, jangan merasa wah saya sudah menggunakan APD, saya aman, itu enggak, karena APD adalah langkah terakhir seperti itu. Nah itu ya mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk sedikit review saja bahwa apa namanya, WHO itu menyatakan bahwa 2 juta kematian itu 2 juta kematian per tahun ya, itu diakibat oleh kecelakaan kerja. 386.000 ya, itu terjadi akibat adanya paparan partikel-partikel atau bahan-bahan kimia di lingkungan kerja gitu. Jadi sangat miris sekali tentang K3 ini, sehingga kita perlu membudayakan K3 di lingkungan kerja kita sehingga kita bisa bekerja dengan selamat ya, sehingga kita bisa produktif lagi. Terima kasih. Bila ada salah saya minta maaf. Salam sehat, salam K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.